Halo sahabat official info gosip, kita berjumpa kembali di hari ini. Bagi yang baru mampir di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari admin. Di video kali ini, admin akan mengabarkan TikTokers Bilar Reforma Devi, yang tak sengaja meraba tete miliknya. Sebelum kita bahas lebih dalam lagi, admin akan memperkenalkan dulu Bilar Reforma Devi. Bila adalah SPG Good Ponsel yang mempunyai wajah cantik dan tubuh seksi, tak heran jika wanita yang akrab disapa Bila ini mampu menarik perhatian penonton di media sosial, sehingga konten Good Ponsel hingga menjadi penggemarnya. Bila lahir di Bali pada tahun 1998, dan ia merupakan TikTokers, dan juga selebgram. Namun ada paras yang menggoda di dalam wajah Bila, ia selalu menampilkan aura pengen saat membuat video di TikTok. Dengan tete yang besar dan juga paha yang mulus, Bila sukses membuat kaum Adam berimajinasi, apalagi ketika goyang bersama teman-temannya, akan semakin berimajinasi, lalu ketika muka pengennya dikeluarkan, bakalan tambah melayang dan ada yang berdiri tegak lurus, lalu ketika Bila sedang membuat video, tak sengaja tangan Bila memegang buah dadanya, sembari joget sembari menggrepe ke bawah, terlihat jelas tertangkap kamera. Mungkin sekian dulu informasi dari admin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ingin request konten lain, kalian komen di kolom komentar. Sampai bertemu kembali.